Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, KSN cadangkan nama Azam, bukan saya lantik, kata Muhyiddin. Berita sepenuhnya, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menafikan dia memilih Azam Baki untuk dilantik sebagai ketua pesuruh JSPRM sebelum ini. Sebaliknya, Muhyiddin berkata ketua setiausaha negara mencadangkan pelantikan Azam dan ia turut mendapat perkenan yang di Pertuan Agong, lapor Astro Awani. Ya, dia dilantik waktu saya Perdana Menteri. Bila waktu kekosongan, bekas pesuruh jaya yang dahulu berhenti, maka perlu ada pengganti. Yang melantik bukan saya, yaitu selepas diperkenankan yang di Pertuan Agong dan proses lantikan itu teratur mengikut peraturan. Pelantikan itu diperakukan oleh sebuah jawatan kuasa ketua setiausaha negara mencadangkan nama, bukan saya pilih, KSN cadangkan kerana fikir ia adalah layak, katanya dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara. Muhyiddin juga menjelaskan pelantikan Azam melalui proses yang ditetapkan untuk mana-mana jawatan dalam kerajaan. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.